beserta Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan serta para undangan lainnya. Sama dengan Direktur PTPN Samtara Tinggi Besar. Jadi di sini saya merasa rendah diri. Karena barangkali di ruangan ini adalah saya ketua umum terpendek semenjak Paguyuban Pasundan berdiri. Itu tadi saya sampaikan, ini bukan uang dari luar. Itu ini asin. Produk Jawa Barat, walaupun namanya dinar. Kalau kita lihat sistem pendidikan nasional yang ada di Indonesia saat ini, kita masih di peringkat 54 pasar dari total 78 negara. Jadi dibandingkan negara-negara ASEAN dan Jawa, posisi Indonesia masih di bawah Singapura. Dengan pengucapan penyajian pendahuluan antara PT Perkebunan Nusantara 8 dari kedua belah pihak. Jadi kerjasama antara PTPN 8 dengan Paguyuban Pasundan ini sudah selaras dengan apa yang menjadi maksud dan tujuan kami PTPN 8 khususnya sebagai BUMN di perkebunan. Dan memang kebetulan kita punya areal yang di Kebun Ciater yang memang itu kedepannya akan dijadikan satu komplek pendidikan. Karena areal yang dikerjasamakan ini berdekatan dengan areal yang juga sudah dikerjasamakan dengan Universitas Pendidikan Indonesia, UPI. Itu. Jadi ke depan kita berharap bahwa visi dan misi dari Universitas Pasundan ini bisa tercapai dengan adanya kerjasama antara PTPN 8 dengan Paguyuban Pasundan. Gitu. Luas lahannya berapa? Luas lahan yang saat ini di perjanjian pendahuluan itu 30 hektar. Tapi kami membuka opsi bila mana nanti Universitas Pasundan sesuai dengan visinya, sesuai dengan master plan-nya ke depan memerlukan tambahan, tentunya itu akan dituangkan di dalam kajian pembangunan ke depan. Kalau memang butuhnya lebih, ya kita mulai dari sekarang nanti berdasarkan kajian yang dibuat oleh Universitas Pasundan. Jadi kerjasama ini bagi kami sebuah kehormatan dan penghargaan dari PTPN 8 karena memang sejalan dengan visi misi Unpas dan visi misi Paguyuban Pasundan. Memang kami sedang kesulitan terutama untuk pengembangan kampus. Kampus terpadu itu kan membutuhkan persyaratan luas lahan yang luas. Karena memang kehadiran Fakultas Kedokteran itu menuntut adanya fasilitas yang luar biasa, terutama rumah sakit. Nah, kita memang sudah punya rumah sakit, tetapi rumah sakit itu baru untuk 900 tempat tidur ya. Jadi masih kelasnya ke satu saat ketika kita mengembangkan di lahan yang baru itu, insya Allah mudah-mudahan berkembang sehingga kebutuhan masyarakat sekitar terutama di Jabar Utara ini bisa dilayani oleh kami karena kami punya SDM yang lebih siap yang terkait dengan kesehatan. Oleh karena itu dalam waktu dekat kami akan membuat master plan yang utuh, yang lengkap sehingga nanti akan disampaikan juga kepada Pak Direktur sehingga mudah-mudahan kerjasama ini memang melahirkan kemaslahatan dan keberkahan bagi semuanya dalam rangka membantu masyarakat tentunya.